Ya, oke. Okay. Bang, kalau boleh kasih prediksi sedikit nih, Bang, soal penampilan timnas kita nanti di U23. Karena kalau melihat Thailand sebagai salah satu lawan terkuat kita ya, itu kan pemainnya kemarin rata-rata banyak yang senior, Bang, yang nggak akan tampil nih di Piala AFF U23 nanti itu. Nah, kemungkinan untuk membawa pulang gelar juara seperti apa, Bang? Diskusi kami dengan manajer tim Pak Sumarji, kemudian dengan Pak Indra Sapri waktu di Singapura melihat penampilan pemain-pemain kita, kemudian kita kaji tim-tim atau timnas-timnas dari beberapa terkhusus Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, itu kita sudah melihat sejauh mana anak-anak pemain-pemain mereka. Yang kita antisipasi itu Vietnam. Pemain-pemain Vietnam. Vietnam kita tahu bersama juga memiliki generasi di generasinya Egy begitu banyak dan terbaik. Waktu di Dubai mereka juga kita lihat banyak pemain-pemain mudanya yang bagus dan kemungkinan akan main di Kamboja U23. Kita saya sendiri memprediksi akan ada Indonesia dengan Vietnam yang nanti akan bertarung di sana Berebut gelar dan ya. kita melihat berebut gelar Vietnam dan Indonesia Oke. di samping juga dengan grouping kemarin yang kita lihat bersama Indonesia hanya Ya. berada dengan Malaysia. Mudah-mudahan kita lolos di babak berikutnya dan Amin. diskusi kita Vietnam yang akan diantisipasi di Kamboja Siap, siap. U23 AFF nanti. Siap, siap, Bang. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.